Kata al-kafirun dari kata kafaroh yakfuru. Isim fa'ilnya kafir, jamaknya kafirun, lawan katanya muslim, jamaknya muslimun. Kalau kata kafir, arti yang sebenarnya adalah sataroh, menutup. Kafir adalah orang yang menutup diri. Mengapa? Sebab hakikat setiap manusia, dia sudah diinstal iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia masih janin, Allah menginstal dalam rahim sang ibu dengan membuktikan alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu, kata Allah. Qalu bala, maka semua janin menjawab benar, engkau Tuhanku. Jadi sebetulnya setiap manusia sudah dibekali iman, sudah diinstal iman. Seperti HP, dia sudah ada chip. Chip ini supaya connect ke operator. Kita sama, ketika kita sudah lahir, sudah ada chip dalam diri kita, namanya chip iman, disebut dengan fitrah. Chip ini, chip iman ini, chip fitrah ini yang membuat kita connect kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau HP didesain, dia harus connect ke operator. Kita didesain oleh Allah, harus connect kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang Nabi sabdakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang baru lahir, dia sudah membawa chip, namanya chip fitrah. Kata fitrah dari kata fatarah yafturuh, artinya menciptakan. Dalam Al-Quran ada namanya surah Fatir, Fatirus samawati wal ard, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Mengapa instalasi iman itu yang dibawa sejak lahir disebut dengan fitrah? Karena asal penciptaan manusia adalah beriman, membawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun begitu dia lahir, ternyata ada lingkungan yang mempengaruhi dia. Akhirnya lingkungan itu membuat fitrah tadi tertutup. Bahasa Arabnya kafaroh yakfuruh, menutup fitrah iman. Pelakunya yang menutup diri disebut kafir. Jadi sangat lembut istilah Al-Quran sebetulnya. Dia orang yang menutup imannya, yang sudah Allah bekalkan sejak dia lahir. Sebab Allah sudah memastikan bahwa semua yang Allah ciptakan dari manusia ini, dia sudah ada iman di dalamnya. Itulah perangkat software manusia. Kalau HP ini namanya Android, itu softwarenya. Kalau kita namanya adalah iman, fitrah. Kullu mauludin yuladu an fitrah. Orang yang menutup diri, maka dia tidak mau ikut Allah. Dari mana asal muasal menutup diri? Dari lingkungan, orang tua, tetangga, teman, kerabat. Akhirnya dia menutup diri, jadilah dia kafir. Ini makna hadis Rasulullah SAW,
fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia beragama Yahudi, beragama Nasrani, dan beragama Majusi. Majusi artinya orang yang menyembah api.